Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyempatkan belusukan ke salah satu supermarket di sela-sela kunjungan kerjanya di Abu Dhabi. Supermarket yang menjadi lokasi belusukan tersebut menjual berbagai produk asal Indonesia. Jokowi tiba di lokasi pukul 21 waktu setempat dan mendapat sambutan meriah oleh para pengunjung. Presiden memperhatikan produk-produk yang dijual di supermarket tersebut. Aneka buah yang dijual di sana berasal dari Indonesia. Selain itu, aneka bumbu dapur dan juga mie instan dari Indonesia dijual pula di sana. Kunjungan Presiden ke supermarket juga merupakan kesempatan masyarakat Indonesia yang berada di Abu Dhabi untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Setidaknya di Uni Emirat Arab ada 300 ribu lebih orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Abu Dhabi. Abu Dhabi merupakan negara kedua dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah.